Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardasbah rahimahullah ma nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi da'wati fid darain amin. Bab ma utaiki kubab nerangno perkara iki akan teko apa ma fi adzabil qabri dalam siksa kubur. Wa qala ta'ala lan Allah ta'ala idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawm al-yawma tujzauna adzabal hun. Idza zalimuna nalikan utawa kang padha zalim kabeh fi ghamaratil maut iku tetep andalem pira-pira karupakane pati wal malaikatu hale utawa para malaikat basitu aidihim iku wong kang padha beber pira-pira tangane malaikat akhriju netokno sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe ira kabeh aliyam endalam iki dino tejauna iku aliyam endalam iki dino tejauna ten bales apa sira kabeh adzabul huni ing sekso yang seksa ino kalau kau cenderung maknanya ino huwa utawi alhun iku alhawanu ino lek walhaunu utai hauna ngufatha iku arifku welas tapi ini bukan seksa welas tapi seksa ino wa kauluhu landawi Allah ta'ala jala zikruhu mu'aku ngopo zikiri Allah sanu adzibhum bakane sosok bayon engkau marotene kelawan ambal ping pindo ning dunya wis disiksa dengan mereka kala perang Uhud khusus terus ning siksa kubur mari ngono tumayuratuna nuruten balik no sapa kaum ila adzabin adzim marang siksa kang aku yakni siksa akhirat. Berarti ono seksa dunia, ono seksa alam kubur, ono seksa akhir. Wa qawluhu ta'ala lantai Allah ta'ala wa haqu bi ali fir'auna su'ul azab lan lantumi buah matan bi ali fir'auna ing keluargani fir'aun yani fir'aun wa alihi sing bodoh-bodoh kafir su'ul azabi apa alane siksa annaru utawi neraka yuraduna iku den pentokake sapa ali fir'aun alaiha ing atase neraka wuduan ing dalem isu-isu wa asyian lan ing dalem syuri-syuri dadi neraka mereka dipentok nonan neraka itu berarti masih di alam kubur belum di hari akhirat. Wa yauma taqumus sa'atu an endalam dinane jumeneng apa as'atu kiamat adkhilu didawun apa adkhilu manjingno sira kabeh para malaikat ala fir'auna ing keluargane fir'aun asyaddal adzabi ing banget-banget siksa. Berarti ayat-ayat sedaya niku wau difahami dengan adanya siksa kubur. Memang di dalam ayat kayaknya belum ada yang menerangkan terang-terangan wa adzabil qabri itu enggak ada. Yang ada itu hadis. Dan hadisnya pun hadis sahih walaupun tingkatannya tingkatan hadis ahad. Hadis ahad kan wajib diamalkan selagi itu sahih.
apalagi walaupun itu ahad, tapi di dalam pemahaman para ulama itu mutafak aleh, bahwa para ulama itu meyakini dengan adanya siksa kubur. Apalagi kan masuk nisof kan, hakim pun nisof kan, mensyadda syadda finnar jari ini. Kita masuk ke sofa, selagi ini sofa. Ya Allah, jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Mufakati para ulama sepakat bahwa siksa kubur itu ada, sehingga semua para ulama itu mengamalkan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu semua ulama sepakat berdoa seperti itu. Berdoa minta perlindungan dari siksa kubur. Ini yang menjadi aneh, ini saya sering ngomong bahwa hati itu enggak percaya dengan siksa kubur. Ada hal yang aneh bagi kelompok HTI yang orang menilai sebagai kelompok garis keras. Yang aneh itu dua. Satu, enggak percaya siksa kubur. Dua, tidak mewajibkan pakai cadar. Padahal kita saja berpendapat bahwa qaul yang sahih itu bahwa semuanya tubuh manusia itu adalah aurat. Wa auratul mar'ati jami'u badani. Wis kono-kononya. Aja bodho wong ngaji lah, Cuk. Beton-beton ning karo wong riko. Wis. Kanjeng Nabi itu kudu karo Sayyidina Hasan Husain apa menaik kula ni. Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain pernah jatuh. Depan Nabi khutbah, Nabi yang medun si nulungi butuni. Nih, jadi kita pun semuanya sepakat bahwa wa auratul mar'ati jami'u badannya. Itu qaul yang sahih. Jadi pakai cadar itu yang benar sebenarnya. Saya itu enggak cocok kalau ada orang pakai cadar kelompok garis keras. Loh. HTI itu kelompok garis keras tidak mewajibkan cadar. Itu yang recel dari HTI itu, pertama enggak percaya pada siksa kubur. Yang jadi masalah itu seperti apa bentuknya siksa kubur. Kenyataannya Fir'aun di dalam mumi dan sampai sekarang bisa ditonton kan, walaupun bayarnya mahal. Di piramida kita bisa masuk sampai melihat jenazah Fir'aun. Gak tahu Fir'aun yang mana itu Fir'aun. Semua raja-raja Mesir kan disebut Fir'aun. Zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Zaman Nabi Ibrahim juga ada Fir'aun. Fir'aun bukan nama seseorang, tapi Fir'aun itu adalah nama gelar. Pokok Raja Mesir disebut Fir'aun. Raja Nikus, Raja Habasa itu apa? An-Najasyi. Raja Romawi itu Kaisar. Raja Persia itu Kisra. Raja Yaman itu Tuba. Kalau Raja Mataram, Hamengkubuwono yang keberapa. Ya ono sing apik, ya ono sing ndak kena. Nah itu nyatanya Fir'aun yang kafir itu kok gak ketol yang kepuki itu. Juga demikian katanya mau jedong, mau jetau. Apa namanya pemimpin Cina pertama, Cina komunis itu juga jenazahnya itu diadai peti kaca ya. Juga kok gak ketok, lain gepui kok ndak ketok itu. Makanya di dalam kitab Ihya diterangkan
apa kemungkinan model siksa kubur. Mungkin yang disiksa itu arwahnya. Dan siksa arwah itu berpengaruh kepada fisik. Allah berkuasa untuk menjadikan seperti itu. Apalagi arwahul hayah, arwahul yagdoh. Ada yang mengatakan arwah itu dua macam. Kalau arwahul hayah dicabut mati. Kalau arwahul yagdoh dicabut itu orangnya tidur. Nah terkadang arwahul yagdoh ini napak kadang. Sehingga ada suatu cerita, ada orang itu tukang sakocohan. Istirahat siang itu ada yang melihat tukang-tukang itu ada koyok opo ngoten nggih koyok kelabang yang besar gitu naik ke pohon kelapa terus turun lagi terus ngeremet kepada salah satu temannya yang tidur terus tahu-tahu sampai di hidungnya hilang. Nah, yang tidur ketika bangun menggeh jarine mari ngimpi apa munggah gunung sampai munggah mundur terus medun kesel menggeh. Ada kalanya orang tidur ngimpi duber-uber wong gendeng tangi menggeh kan nggih. Ya banyaklah pengaruh ketika alam arwahul yaqdo itu apa yang dia pengalamannya terus di dalam mimpi seperti itu dan ketika bangun fisiknya itu terpengaruh. Padahal ini kan istirahat kok ya melok menggomengge gara-gara mimpinya itu. Mungkin seperti itu. Atau ya mungkin disiksa betul tapi kak orang enggak diberi penglihatan untuk melihat bahwa sajane jenazah ini diazab. Atau apalagi lah macam-macam kemungkinan bagaimana model siksa kubur yang dilakukan kepada jenazah di alam barzah. Ada 4 kalau enggak 5 itu yang diterangkan dalam kitab Ihya. Tapi yang menarik Imam Ghazali terakhir mengatakan lau pokok mikiri model siksa kubur. Apa arwahnya, apa fisiknya langsung tapi kamu enggak lihat atau model bagaimana. Yang penting kamu kan harus mohon perlindungan, berikhtiar agar di dalam alam barzah kita tidak tergolong orang yang tersiksa. Karena orang yang dapat pahala, orang yang soleh itu ketika di alam barzah kan didawi nam nauma aris, turu siro kaya turuni manten sehingga tertidur lelap di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Kasa mikir ya apa modele siksa kubur. Ibaratnya kaya ana wong difonis di pengadilan bahwa dia diputus hukuman mati. Terus mikir kapan aku dieksekusi. Terus aku iki dieksekusi ya apa digantung apa dipancung apa di depan regu tembak apa dihukum mati dengan suntik mati atau apa. Lapa mikir ngono. Lapa mikir ngono sing penting kan jane kan kudu mikir piye bisane ikhtiar dapat gerasi dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup umpamanya. Nanti ada gerasi lagi dari seumur hidup menjadi sekian puluh tahun kan mungkin ngoten kan. Diberi gerasi semacam itu dan itu haknya presiden. Lah kok mikir aku dihukum apa dieksekusi dengan model apa? Gak perlu mikir itu. Semono kok saya kubur gak perlu mikir ya apa sih model saya. Yang penting kamu berdoa lah dan ikhtiar beramal yang soleh. Semoga di dalam alam barzah kita tidak dapat siksaan alam barzah. Katanya orang HTI karena hadisnya itu tidak mutawatir. Kalau tidak mutawir, tidak yurithul iman. Tidak benar itu. Memang hadis yang mutawatir itu yurithul yakin. Yakin bahwa itu betul hadis itu. Tapi hadis ahad pun kalau sahih kan juga wajib diterima. Tapi dalil yang paling kuat itu adalah ijma'.
ternyata sepakat para ulama bahwa siksa kubur itu ada, dan terbukti semuanya ulama juga mengamalkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Wa bihi laqala hadatsana Hafiz ibnu Umar qala hadatsana Syu'bah an Alqamah ibni Marsad an Sa'd ibni Ubaidah anil Bara ibni Azib radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqidal mu'minu nalikane tendungguhna sapa wong mukmin fi qabrihi ing dalem kuburane wong mukmin utia maka den tekani sapa mukmin tuma syahidan urineksaeni sapa mukmin an istune kelakuan iku la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah padalik mung kote mengkono mazkur ucapan penjuru alam kubur yene ku syahadatiku iku qauluhu dawe Allah taala yani penjelasane dawe Allah taala yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit yusabbitu natapna sapa Allah Gusti Allah alladziina ing wong akeh aamanu kang padha iman sapa alladziina bil qauli tsabit kelawan ucapan kan tetap yaitu kalimat thayyibah syahadat niku. Wa bihi laqala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Gundar qala hadatsana Syu'bah bi hadza kalawan iki hadis. Wa zada lan nambahi sapa rawi yusabbitullahu alladziina aamanu najala temurun apa si iki ayat fi adzabil qabri en dalam siksa kubur. Wa bihi laqala hadatsana Ali ibn Abdillah qal hadatsana Ya'qub ibnu Ibrahim qal hadatsani Abi an Shalih qal hadatsani Nafi' anna ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma akhbaruhu iku ngabari sapa ibnu Umar ing Nafi' qal dawu sapa ibnu Umar itola annabi munggah sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-qalib ngatasi ahli qalib ya ahli kuburan. Faqala mengko ngedawa sapa kanjeng Nabi wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqo ana ta nemu sapa sira kabeh ma ing perkara wa'ada kang janji-janji ing ma sapa rabbukum pangeran ira kabeh hakon ing hak qalib te juglangan di perang Badar yang kanggo ngubur orang-orang kafir. Jadi di perang Badar itu wong kafir yang ngubur sahabat, orang kafir kan sudah lari lah, lari cerai berai pulang ke Mekah. Jadi yang tantang sampai malam itu ya para sahabat yang temannya di makam, di makamnya Ali Badr, yang kafir dimakamkan di Qalib namanya itu. Faqila lahu mengkotin aturakan lahu marang kanjeng Nabi ketika Nabi dawuh kepada mereka wajadtu ma wadaru bukum hakuk ya apa kon rasakno ya saiki kon nemu apa sing dijanjeno karo pangeranmu. Fakila lahu atana ono to undang-undang sapa jenengan ya Rasulullah amwatan ing pira-pira wong mati ono panjenengan kok undang-undang wong mati apakah mereka dengar. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah ma antum ora ono utawi sira kabeh bi asma'a iku luwih krungu sapa sira kabeh menhum tinimbang ahli al-qalib walakin la yujibuna tetapi ora bisa jawab sapa ahli al-qalib. Ini yang dibuat dalil bahwa talqin itu dirungokno karo mayite ngoten mayite krungu. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibnu Muhammad qala hadatsana Sufyan an Hisham ibn Urwah an Abi Sakramani rupane Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat inna ma qala angin pecini tahu sapa an Nabi sallallahu alaihi wasallam innahum la ya'lamuna al-an setuhune kaum yani kufar la ya'lamuna kuya tingerti sapa kufar al-ana in dalam saiki annama insatunya perkara kuntu kan ono sapa ingsun aku lu iku dawu sapa ingsun ing mah hakun iku hak. Waqad qala Allah taala teman-teman dawu sapa Allah taala innaka la tusmi'ul mauta
satu ni sirah Muhammad ikulah tusmi'u orang bisa awe rungu sapa sirah Muhammad al mauta ing poro wong mati. Ini pendapat daripada Sayyidah Aisyah bahwa kanjeng Nabi tidak bisa memberi apa pendengaran kepada orang yang mati, sehingga dawuh kala wau niku menandaskan bahwa apa yang saya dawuhkan selama ini itu hak. Ngoten niki pendapat Sayyidah Aisyah, tapi jumhur ulama berpendapat ya ndaklah. Memang mereka dengar betul apa yang didawuhkan oleh kanjeng Nabi. Ini. Jadi ini pendapat Sayyidah Aisyah secara pribadi ini. Ya, pemahaman innaka la tusmi'ul mauta ini artinya ya Nabi ya pada suatu saat Nabi diberi apa keistimewaan untuk bisa memberi pemahaman kepada mauta, tapi sisi lain kadang ya enggak gitu, atau ya bisa ditakwilkan kepada pengertian yang lain lah. Tapi yang jelas kanjeng Nabi ketika meneriaki ahli qalib itu benar-benar didengar. Wa bi laqal hadatsana wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tafsir li kulli haubah wastur lana al-awrati wa amini ra'ati wa fir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iri. والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل وآله وصحبه عدد تأسيس والحمد لله في البر والحمد لله.